Menanggapi tertangkapnya pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Bupati Bandung Dadang M. Nasir akan memberikan pengarahan kepada seluruh pejabat dan stafnya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi kembali terjadinya hal serupa, yakni operasi tangkap tangan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu kepada Kepala Bidang SMP berinisial MS beserta beberapa kepala sekolah SMP. Tekanan-tekanan kembali tentang fungsi pengawasan intern untuk kebijakan saya jelas bahwa ini tidak boleh melakukan pungutan-pungutan liar, tidak boleh melakukan perbuatan yang melawan hukum, tidak boleh menabrak lampu merah kaitan dengan memperkaya atau mencari uang. Seperti diketahui, hari Jumat lalu tim Saber Pungli Provinsi Jawa Barat, yakni MS sebagai Kabid SMP, S Kepala Sekolah SMP Bina Taruna, AH Kepala Sekolah SMPN 2 Cilenyi, LS SMPN 3 Ranca Ekek, R SMPN 1 Pamengpek, serta DK yang merupakan sopir MS. Dari tangan MS, tim Saber Pungli berhasil mengamankan uang tunai dari dalam plastik hitam, hasil urunan dari beberapa kepala sekolah, senilai Rp52.500.000. Kasus tersebut kini sedang didalami dan dilimpahkan ke Polda Jabar. Razia Prasaja, Bandung TV.